Husaini dengan Abang Azhari datang daripada Selayang ya. Selayang baru ya. Okey. Jadi alhamdulillah saya dapat berita bahawa Abang Azhari ada satu testimoni yang sangat menarik. Ya yeah, betul. Ha, betul eh? Betul. Okey. Boleh saya tahu apa masalah kesihatan yang dialami sebelum ni? Masalah gout. Masalah gout ya. Gout. Berapa lama sebenarnya? Saya ingat ada dalam 15 tahun lah. 15 tahun? 15 tahun. Ada sampai injection ke? Hampir lah. Hampir eh? Hampir injection. Oh, habis macam mana boleh jumpa apa Abang Husaini tu? Kebetulan Encik Husaini ni bekerja dengan saya di MPS. Oh, okey. So kebetulan dia bagi satu idea lah. Cuba makanan ni. Yang produk yang yang nama apa tu? Yang minyak kelapa dara tu. Oh, minyak kelapa dara. So boleh apa contohnya? Okey. Jadi inilah produknya. Ya, yeah, ini produk. Okey. Boleh gunakan. Boleh ceritakan sikit dia punya pengalaman Abang sebelum Azhari. Saya Sebelum saya gunakan minyak ni, masalah bila kita sakit gout ni, kita harapan kita ubat je. Doktor bagi ubat tak selesai. Oh, okay. Jadi saya pun diperkenalkan oleh Cik Husaini menggunakan produk yang digunakan oleh Biolish ni. Selang makannya pagi 2 sudu, malam 2 sudu. Gunakan sudu plastik lah. Hasil daripada yang dah saya gunakan ubat ni, produk ni ada perubahan berlaku pada diri saya lah. Berapa lama? Tak lama, lebih kurang dalam seminggu. Seminggu perubahannya. Oh, lebih kurang berapa banyak habis tu sukatan tu? Dalam 1/3. 1/3 je eh? Masih baru 1/3 saya gunakan. InsyaAllah kalau saya gunakan gout tu dah ada perubahan. Perubahan. Perubahannya positif lah. Dah sihat pun. Alhamdulillah. Badan pun ceria segar. Mandu pun tak tertin lah. Oh, selalunya kalau mandu mengantuk, ngap-ngap. Minta Cik Husaini bantu, kita gede-gede kan. Okey. Itulah ceritanya. Jadi setakat ni produk ni sahaja yang ini yang saya gunakan. Saya tidak gunakan langsung makanan lain. Produk lain doktor syorkan saya tolak semua. Saya gunakan ini saja. Demi Allah saya gunakan ini saja. Ini produk yang saya gunakan. Okay. Yang saya amalkan. Selain daripada abang, ahli keluarga pun ada guna pakai ke macam mana? Mereka tengok perubahan pada saya dan ada mak saya ada gunakan. Sapu pada bahagian kaki ni sakit. Oh, ada sakit. Perubahan lah, nampak kaki, positif lah. Oh, dekat kaki dekat lutut ke dekat tapak? Kaki pasal kakinya mak saya bengkak. Oh, kaki bengkak. Bengkak. Nampak ada perubahan mula kecil, lepas tu dah macam yang saya sakit dalam kurang. Oh, hanya gunakan ini saja ya? Oh, alhamdulillah. Lebih kepada menyapu lah. Macam saya terus minum. Terus sebab minum saya nak lagi cepat dia punya penyakit tu sembuh kan. Kita bukannya nak ubat, kita nak mencegah. Itu sebenarnya itu tujuan saya datang. Okay. Saya terus jadi stokis kan. Terus saya teruskan produk ni. Kita tak perlu cerita pada orang, kita tunjuk yang perubahan pada kita dulu. Yeah. Orang kata kalau beli tapi kalau kita sendiri tak guna, tak guna juga. Tak beli, tak guna juga kan. Habis kita gunakan dulu. Sebagai contoh, bila ada perubahan pada kita, orang kata, eh, wah nampak lain lah. Itu contoh dia. Okey, macam ni, satu soalan lagi bang. Apa vision ataupun pandangan masa hadapan yang tentang produk BioReach ni? Apa yang saya nampak sekarang, jika benar-benar benda ni nampak berubah pada saya dan contoh banyak yang lain dah percaya, saya ingat benda ni akan betul lah. Dari segi penjualannya, dari segi kebaikan pada masyarakat, mengeratkan tadian persaudaraan, itu yang sebenarnya, itu tujuan BioReach diwujudkan. So saat ni produk dia quality, dengan melalui produk ni kita boleh kemurahkan kesihatan Siti Rahim, dan sebagainya dari kawan-kawan, saudara mara, dan ada boleh buat sedikit pendapatan sampingan. Boleh cerita sikit Abang Husaini yang ni, ni orang lama kita ni. Yang apa ni, boleh cerita yang insiden yang baru-baru berlaku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husaini bin Hodwi. Apa yang berlaku pada saya ialah pada malam raya yang baru ni, pada hari raya pertama
tahun ni lah. Tahun ini 2013. Okey. Yalah, saya tak pergi rumah ke rumah, saya jatuh lubang motor saya. Jadi kepala saya dibawa ke hospital semua bulu 36 jahit. Kepala apa ni tengok? Okey. Jadi apa yang doktor beri pada saya ialah cuma ubat tahan sakit dan ubat sawan. Dua saja. Dua saja. Ha, jadi saya tanya doktor, kepala saya ni macam mana? Ha, tak apa, nanti you cuci dia akan baik sendirilah. Jadi kawan saya datang ke rumah, dia kata, "Wah, kau dah buat bioris, kenapa tak letak minyak kelapa berdarah?" Saya saya tahu. Ha, saya cakap, dia kata, "Okey, sekarang kau letak minyak kelapa berdarah ni tiap-tiap malam selama 2 minggu." 2 minggu terus sihat. Sedangkan pada masa itu kepala saya telah berdanah. Pada lubang yang keluar untuk masukkan tiup yang untuk keluarkan darah beku tu dah berdanah. Alhamdulillah. Doktor target saya sihat 6 bulan. Target 6 bulan? Tapi dalam masa 2 bulan, Alhamdulillah. 2 bulan? Sihat. Oh, bagaimana penggunaan minyak kelapa darah ni saja ya? WCO 300 ni, minyak kelapa darah. Sapu dan minum? Ya, itu saya. Alhamdulillah. Itu sekarang yang kawan saya pun dah merasa keajaiban minyak kelapa darah ini. Itu yang hari ini dia datang, nak jadi stokis, bukan setakat pengguna. Ya. Itu macam saya fikir. Ya, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan. Semoga lah kita doakan kerjaan Abang Husaini dengan Abang Sari dan sama-sama kita majukan bisnes ini dan kita bantu orang lain. InsyaAllah. Jadi sekian saja kemurama kita. Ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.